Itu resiko kamu. Lagian ngapain kamu ngertiin orang? Ya abis, Denis terus yang mulai. Dia tuh ngeselin, Mas. Dasar cewek kampung brengsek. Lihat aja, lo boleh menang sekarang, tapi nanti lo bakal gue bikin nangis darah dan minta ampun sama gue. Suci, kurang ajar, lu udah gila ya? Suci, kau mari-mari kemari, ya pikir ya siapa mau belajar jadi preman? Emangnya anaknya ke nyamuk, ha? Sembarangan ya, gaplok! Itu lebih rendah daripada nyamuk! Apa maksud kamu, Suci? Om, Denis sudah nyuruh orang buat masuk kamar Suci. Dan semalam tuh Suci gak tahu mereka tuh mau apa. Dulu aja, si Denis pernah nyuruh orang buat nyulik Suci, Om. Berani ya memfitnah anak Eke. Ini balas budi ya terhadap orang yang sudah mengangkat ya, terhadap suami dan mertua Eke. Ini kenapa Eka tidak pernah setuju orang seperti yang masuk rumah Eka. Sekarang dia pergi. Pergi! Eh, Anet. Siapa lu? Berani-beraninya ngusir Suci dari sini. Lu di sini gak ada apa-apanya. Lu di sini cuma bininya Darwin. Dan asal lu tahu, rumah ini milik gue. Tahu? Dari dulu kan gue udah ngomong begitu. Udah gak mau tinggal lagi di sini. Suci! Suci! Suci, tunggu Suci! Udah apaan sih pagi-pagi lo ribut? Suci! Suci mau kemana sayang? Suci jangan tinggalin Oma. Udah gak betah lagi tinggal di sini. Suci gak mau Mas Denis kinjek-kinjek Suci terus. Ya terus kamu mau kemana? Gak tahu Mama. Suci ikutin aja kemana kaki Suci melangkah. Gak boleh gitu dong cantik. Ini kan rumah udah seperti rumah kamu sendiri. Kamar kamu? Suci. Biar nanti Om yang bicara sama Denis. Om Darwin juga udah gak percaya kan sama Suci. Om berpikir kan kalau kejadian semalam itu cuma bohongan, gak ada. Om udah gak percaya lagi kan sama Suci. Om gak ngebelain siapa-siapa. Om cuma minta kamu mau memaafkan anak Om, juga istri Om yang telah berlaku kasar sama kamu. Mungkin mereka lagi emosi. Tapi Om yakin mereka tidak punya niat untuk menyakiti kamu. Ya udah Suci, nanti kalau Denis masih nakalin kamu, Denis masih gangguin kamu, Oma yang jewer Denis ya. Ya Tuhan, aku mesti gimana? Om Darwin dan Oma tuh udah baik banget sama aku. Aku enggak sampai hati harus nyakitin mereka. Demi Oma Upi dan Om Darwin supaya mereka bisa memenuhi janji mereka sama Nenek. Hanya itu, Nek.
Suci kenapa sih? Dia kira Dennis menyuruh orang untuk masuk ke kamarnya dan menculik dia. Ma, semalam Dika masuk lewat kamarnya Suci. Jadi gini, semalam Dika pulang dugem, terus agak mabok dikit. Pulang-pulang pintu udah dikunci, satpam juga udah tidur. Terus Dika loncat pagar, masuk lewat kamarnya Suci. Dika! Kamu bener-bener keterlaluan, tau gak? Serbego! Papi sudah dengar semuanya. Dika, mulai hari ini, Papi tidak akan memberi kamu uang jajan. Dan itu berlaku selama seminggu. Pa. Mi, Papi mau berangkat kerja dulu. Mami juga. Mami harus minta maaf sama Suci. Karena Mami sudah menampar dia. Tapi, Pi, dia nampar Dennis. Anak kita. Mi, jangan membuat Papi marah. Semua gara-gara kamu, Dika. Ngatin lo kemarin, jangan ngelakuin itu. Untungnya, Oma dan Papi bisa membujuk Suci buat tetap tinggal. Jangan diulang lagi ya. Kenapa sih? Lo peduli banget sama gembel itu. Karena gue peduli sama lo, Dennis. Kenapa? Nggak dikasih perskot lagi sama nyokap lo ya? Bukan cuma itu. Ibu juga nggak dikasih duit sama bokap gua selama satu minggu. Akhirnya gua harus ngerasain hidup gembel. Pasti karena lu semalam dugem pulang subuh kan? Tenang aja, Di. Seminggu ini biar gue yang ngertiin lo, oke? Cie, ada maksudnya nih. Kalau gue gimana? Kalian kan masih punya duit. Ngapain juga gue anakin kalian berdua? Males. Loh, bukan salah gue kan? Tiba-tiba sendoknya lancar sendiri. Mungkin sendoknya tahu kali mana muka tajir, mana muka gembel lah. Berapa harga diri lu, ha? Gua bayarin 10 kali lipat. Berapa harga diri lu? Gua bayar sekarang! Baik-baik. Kecuali nenek sihir Belanda itu tuh sama Dennis.
ngeselin banget. Dennis, tunggu. Apa-apaan sih? Tunggu. Kesempatan foto ah. Lu ngapain moto-moto gua? Biarin aja, suka-suka aku dong. Lo siapa? Biasa aja dong, Mbak. Jangan jutek gitu. Ini cewek suka nelfon gue malam-malam dan ngajak gue dugem. Kurang ajar. Gara-gara lo, Dennis hari ini telat nemuin gue. Jadi cewek mesti ada harga diri dong. Malam-malam nelfon cowok cuma ngajakin dugem doang. Hei, Mbak. Jaga ya mulutnya. Siapa juga lagi yang mau nelfon cowok pengecut kayak dia? Asal Mbak tahu ya, saya ini orang kepercayaannya dia. Dia itu udah nikah dan punya anak. Tadi dia itu nyamperin saya cuma mau nanya, anaknya udah dikasih susu apa belum? Saya jawab aja belum, makanya dia marah sama saya. Kamu keterlaluan. Dasar manusia cendol, rasain, makanya dia susu playboy. Kampungan itu benar-benar nggak bisa dimaafin. Dennis, ya ampun, aduh, Yai kenapa? Warom, warom, Yai ada apa? Hei, muka Yai kenapa jadi budikan begitu? Mami ngeri nih ngeliatnya. Nggak mungkin gue ceritain sama nyokap kejadian tadi. Pokoknya gue harus bikin perhitungan sama perempuan itu. Lo pelajaran supaya lo nggak berani ngerjain gue lagi. Ya Allah, Nyonya. Bukan cuma itu, tapi gue mau lo benar-benar pergi dari rumah ini. Eh, ini bukan rumah kamu ya, ini rumah Oma dan Om Darwin. Jadi yang berakusin aku tuh mereka, bukan kamu, tau nggak? Bu, bu. Aduh, Yei, ada apa? Sampai harus mengganggu jam istirahat Ika. Mas, ini sama saya, aku mau tolong. Suci, kau mari-mari kemari. Itu suara Suci, kau mari-mari kemari. Iya kan? Iya, Bu. Dia lagi berantem sama Den Dennis, Bu. Suci, kau mari-mari kemari sudah berantem sama Dennis. Ah, Suci, kau mari-mari kemari. Suci, Dennis. Bu, ibu kok balik lagi? Saya mohon, Bu, tolong. Saya takut ada apa-apa nanti sama Non Suci, Bu. Yei, diam aja. Itu masalah biasa dan masalah kecil. Kalau Yei berani mengadu sama Nyonya besar, Yei ikut pecat, ya? Iya, Bu. Bayu!
tadi Den Dennis, saya lihat Den Dennis sama Non Suci lagi berantem, Mas, di dekat kolam renang. Iyam takut, Mas. Kenapa Bayu dan Suci dalam kolam? Suci kenapa ya? Aduh, gue mesti lihat dulu nih kalau begini. Anet! Anet, buru Anet ke kolam renang, Nek! Jadi sama Suci? Saya juga nggak tahu, Bi. Tapi tadi kata Biem, Suci sama Dennis berantem di pinggir kolam. Suci! 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 Ibu aku sudah membuat Nenek Suci meninggal. Aku tidak boleh membiarkan Dennis membunuh Suci. Dia bisa berenang, Bi. Makanya kamu itu jangan kelewatan. Papi tidak akan marah kalau kamu tidak keterlaluan. Kamu tahu, perbuatan kamu bisa-bisa nyala taruhannya. Sekarang kamu lihat dia ke depan. Cepat! Sini! Lihat! Lihat ini! Ini semua gara-gara ulah kamu. Tega kamu melakukan itu sama Suci. Suci! Kamu jangan mati, sayang! Kamu jangan tinggalin Oma! Oma gak mau ditinggalin kamu, sayang! Kalau kamu mati, Oma bunuh diri! Oma, Suci udah gak apa-apa. Gimana gak apa-apa sih, orang kamu batuk-batuk begitu bilang gak apa-apa. Suci udah gak apa-apa kok, Ma. Lihat aja nih. Thank you.
Bentar dong, Bu. Dokter mau kasih penjelasan. Kalau Ibu nanya terus, kapan dokter mau ngomong? Lagian sih mau kasih penjelasan aja lama banget, udah kayak bekicot. Bu, maaf ya, Dok. Nggak apa-apa, Pak. Keadaannya sudah mulai membaik. Dia hanya banyak menelan air aja di dalam tubuhnya. Sebentar lagi, putri Bapak juga akan sadar. Yang bener, Dok. Cucu saya nggak apa-apa. Sebentar lagi dia sadar, Dok. Aduh, Dok. Terima kasih, Dok. Saya bangga sama dokter. Dokter Tokcer. Makasih ya, Dok. Makasih ya. Iya, sama-sama, Nek. Kalau gitu, saya permisi dulu. Alhamdulillah, sayang. Ternyata kamu gak apa-apa. Mama sayang kamu, cantik. Makanya punya mata jangan cuma buat lihat buku doang. Dasar cewek sok pintar lu. Dasar anak mami, berani main belakang. Awas lu ya. Kasihan sekali nasib kamu, cantik. Gak seharusnya kamu hidup sebatang kara. Kalau enggak, gara-gara Oma, pasti nenek kamu masih... Suci, alhamdulillah Suci, akhirnya kamu sadar juga, cantik. Dari tadi Oma cemas banget, Oma mondar-mandir udah kayak serikaan. Tapi gak usah khawatir, cantik. Dennis pasti kapok karena dia udah dimaki-maki sama papinya, ya. Suci. Pastilah cantik, Oma selalu akan tungguin kamu karena kamu kan cucu Oma yang paling Oma sayang. Ma, tadi Suci dengar Oma sebut-sebut nenek. Semua ini bukan kesalahan Oma. Suci, jadi Suci udah tahu ya. Aduh Suci, maafin Oma cantik. Maafin Oma ya sayang ya. Oma gak perlu minta maaf. Suci seneng kok Oma ngomongin nenek. Suci gak sedih. Justru nenek seneng di surga sana. Kalau tahu Suci sekarang udah punya Oma yang sayang banget sama Suci. Dan udah anggap Suci sebagai cucunya sendiri.
gara-gara lo gue abis diomelin bokap. Lo sekarang boleh puas karena lo masih bisa selamat. Tapi nanti lo lihat, lo bakalan gue bikin mampus beneran. Oba salut lo sama Suci. Kemarin tuh Suci udah mau mokat lo di sono. Hehe. Sekarang nemenin Oma lagi olahraga, ya. Ya habis gimana lagi, Oma? Kan katanya kalau misalnya badan kita lagi enggak enak jangan dimanjain. Kita harus olahraga, Oma, menghirup udara pagi biar seger. Tuh bagus banget tuh. Oma setuju. Jangan kayak mantu Oma yang satu itu. Wah, malasnya mentok. Bawa apaan tuh? Oma bawa radio punyanya Anet. Diem-diem, Oma boleh nyolong. Habisannya, Oma mau pinjem baik-baik, agak dikasih. Eh, Ci, zaman sekarang orangnya pelit-pelit ya. Zaman Oma dulu kan radio segede-gede gambreng. Hei, zaman sekarang nih radio segede pitik. Kemarin kan Oma lihat si Anet pencet bunyi. Sekarang Oma coba dulu ya. Kok agak bunyi? Cih. Tes. Woi. Ngomong dong lo. Ye, bagaimana sih masa suara gua doang? Coba sini Suci lihat, Oma. Oh, kayaknya Oma masih pakai kabel ini deh. Cobain deh. Oh, ditaruh di kuping. Lah, kagak ada juga suaranya. Bagaimana, Ci? Asik juga, Ci. Lagunya dangdut, gedein dikit. Udah, Oma. Kurang. Iya. Aduh. Ya maaf ya, Oma ya. Kurang ajar. Itu radio segede pelitik bisa bikin kaget gue. Ya Allah, lontong, tolong. Radio gue. Petika. Oh, aku ketahuan. Setik kemari. Ya harus ganti ini iPod Eka. Heh, yang salah tuh bukan dia. Gue yang ambil. Lagian timbang radio begitu bisa ngaget-ngagetin gue, dia teriak-teriak di kuping gue. Oh, jadi Mami yang udah menyuruh Suci kemari-mari kemari menjadi maling. Tante, bukan Suci tadi yang... Yeay, Suci kemari-mari kemari bisanya hanya ngeles bela diri terus. Lu tuh ya rese amat ya, timbang radio beginian aja lu ributin. Kalau gue minta beliin sama anak gue, satu kontainer dibeliin. Ginian aja segede pitik. Makan tuh. Nyoci. Hebat Eka. Aduh. Mertua ribet. Nggak ngerti barang mahal. Aduh. Gimana nih ngambilnya? Sembarangan aja tuh si Anet ngomong asal mangap aja. Makasih ya tadi udah belain Suci. Tenang aja Suci. Suci gak salah. Yang salah Oma. Sebenarnya sih lagunya enak banget. Cuman tadi musiknya kegedean. Jadi Oma budek deh tuh. Ya udah Oma kalau gitu Suci kamar dulu ya. Mau ganti baju. Gerah. Iya. Kurang ajar nih orang. Habis silakain aku gak pernah minta maaf. Dikira gue bakal minta maaf kali. Gak bakalan. Ini cowok nyebelin. Lu salah juga gak minta maaf. Lo kemana aja sih? Dari kemarin gue telepon gak aktif. Sorry bro, tadi gue lagi nanggung. By the way, what's up my man? Gue lagi bete banget nih ada cewek di sekitar gue. Pokoknya,
Ntar malam lo temenin gue dugem. Gue udah boring banget. Gue telepon lagi. Yah, main matiin lagi. Oma. Oma. Aduh, Dennis. Ngaget-ngagetin Oma aja. Oma ikut dong. Ikut kemana? Tadi katanya mau dugem. Oma kan kepengen juga hiburan. Pengen joget. Pengen denger musik. Dangdung, dangdung, dangdung. Dangdung, dangdung, dangdung. Ya, ya. Oma, mana ada orang tua di situ? Ah, Dennis, Oma ikut. Oma kepengen hiburan. Oma pengen ya, iya, begitu-begitu toh. Ya udah, terserah Oma. Yes, yes, asik. Oma mau dugem, dangdung, 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 asik. Satu sih. Gue teleponin nyambung-nyambung kan sih lu. Ah, jangan. Ngapain lu malah jambung? Iya! Eh, teman-teman, hari gini lagi musim ya. Pakai sepatu sebelah doang. Boleh juga kayak gini. Iya! Sepatu kayak gini gak pantas ada di sini. Udah deh, buang aja kuman. Tuh, lu denger sendiri kan? Buang aja, ini sepatu kuman. Terus, kalau ada kumannya, kenapa dari tadi lu pegangin terus? Berarti, lu juga udah kena kuman dong. Tapi ini biangnya kuman. Ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hai guys. Katanya mau dudak. Sesuai dong penampilan Oma, asik kan? Apa? Kayak gini? Udah. Eka sudah suruh si Suci kemari-mari kemari untuk menjaga kalian. Ya? Aye! Yes! Suci ikut ke dudak. Thank you.
kita batalin aja deh perginya. Ya lu bagaimana sih? Oma udah dandan abis-abisan sampai 3 jam begini dibatalin. Enggak mau, Oma mau ke dugdang. Nyok, Suci. Suci, kamu mari-mari kemari. Ingat, Ye harus menjaga Mami and Dennis. Jangan sampai kenapa-napa. Ngerti, Ye? Iya, Tante. Jangan banyak bacot, lu. Gua udah tue, gua ngerti. Nggak usah pakai diatur-atur. Silahkan tekuk muka lu. Suci, ciao! Waduh, seumur-umur baru tumben nih gue. Weh, lampunya warna-warni. Hey, Chris. Telat sih. Weh, apa kabar, bro? Ajak Oma lu kesini. Pasti Oma lu maksa ya? Sambil nangis-nangis ya? Diam. Gue lagi bete. Jadi lu jangan ledekin gue. Gue hajar. Oma. 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 Oma, kita pulang yuk. Aduh Oma, kepala Suci pusing nih Oma. Kita pulang aja yuk. Ngapain pulang di rumah bete? Mendingan di sini tuh kita ngelihat orang gerakannya aneh-aneh. Duh, Ma. Suci gak tahan nih. Lihat lampu yang muter-muter nih. Aduh. Siapa tuh cewek yang datang bareng sama lo? Dapat cewek dari mana lo? Hah? Giliran dapat cewek cakep aja. Lo gak bilang-bilang sama kita, ya gak? Iya. Namanya siapa sih? Kalau mau sama pembokat gua, ambil sendiri. Usaha sendiri. Pembokat lo? Oke juga ya. Oma, kepala Suci pusing banget. Suci cari tempat duduk ya. Ya udah, kalau Suci mau duduk, duduk di situ ya. Ya, Oma masih mau duk-geduk-geduk. Duk-geduk-geduk. Hehehe, duduk sana. Udah, turun yuk. Ayo, lo ikut nggak? Nggak, gue malas. Udahlah, kalian itu nggak usah ngajak-ngajak dia. Dia tuh lagi pengen berdua-duaan, romantis-romantisan gitu. Udah, gue mau turun. Sialan, mendingan gue berduaan sama nyamuk. Hah? Siapa juga yang mau berduaan sama kamu? Males tau nggak? Ambil Oma. Kalau Oma gue jatuh, lo harus jawab. Kenapa gak kamu aja jagain? Kok lo biarin sih Oma joget-joget di situ? Orang Oma yang mau kok. Lagian ya, mestinya kamu tuh yang jagain, bukan aku. Terus ngapain lo ikut kesini kalau lo gak jagain Oma? Aku di sini tuh diajak sama Oma. Lagian kamu jadi cowok tanggung jawab dong. Siapa yang ngeliatin lo? Dasar cewek bego. Apa? Kamu tuh yang bego! Dasar bencong pengecut! Apa lo bilang? Aku bilang kamu bencong pengecut! Siapa yang pengecut? Kamu! Thank you.
keluarin lagi, Bin. Saya juga. Tapi cepetan.